Bosen nih, Anin lagi apa ya? Ah, aku jadi punya ide. Anin, berenang yuk. Males ah, kamu aja. Ayolah, kan kakimu udah nyemplung. Gak mau, Orin. Aku lagi males, kamu aja ya. Ah, Anin, gak asik. Ayolah. Gak mau. Benar nih, gak mau. Gak. Nih, kalau gak mau aku gelitikin. Ampun, jangan, Orin. Ampun, Orin. Orin. Asik kan nyebur? Gak lucu. Ayo sekarang kamu turun. Awas kalau gak jadi berenang. Beres, aku nyebur nih. Ayo berenang, kan udah terlanjur basah. Iya deh. Suasana rumah ini sekarang jadi ramai terus ya, Bu? Iya, Bi. Semoga mereka akur terus ya. Amin. Wah, lagi pada asik nih. Papa. Papa punya kejutan nih buat kalian. Buat kita semua, Pa. Iya, semua. Wah, Ibu juga dapat nih. Iya, Ibu, Orin, Anin. Tapi nanti ya, Papa mandi dulu. Orin jadi penasaran, kira-kira kejutannya apa ya? Ayo, tebak. Mungkin Papa beliin sesuatu. Atau jangan-jangan kita mau ditraktir. Atau kita mau diajak liburan. Kan Papa pernah janji. Nah, Ibu tadi juga mikir itu. Amin, semoga liburan ya. Jadi kejutannya apa, Pa? Udah gak sabar nih. Weekend besok kita pergi liburan. Yeay! Jadinya mau liburan di mana? Kita mau ke villa. Villa ini spesial banget. Pasti kalian suka. Wah, pasti seru. Anin belum pernah ke villa. Villanya di mana? Villanya agak jauh. Di sana nggak ada supermarket. Jadi kita bawa makanan dari rumah ya. Orin jadi nggak sabar. Pasti villanya keren banget. Iya, keren dan unik. Kalian pasti belum pernah lihat villa kayak gitu. Tapi sebelum kita pergi, kita ke makam mama dulu ya, Pa. Orin mau pamitan. Iya dong, sebelum berangkat kita ke makam mama dulu ya.
Ibu kok belum siap? Dikit lagi, Orin panggil Anin dulu ya di kamar. Iya, Bu. Ya ampun, Anin, buruan. Iya, ini udah selesai. Emang udah pada siap? Belum sih, Papa masih ngelap mobil, terus Ibu masih beresin bekal. Haha, kamu sih terlalu bersemangat. Iya, aku udah gak sabar. Ayo buruan. Orin, Anin, ayo. Iya, Bu. Sudah siap semua? Jangan ada yang ketinggalan ya. Siap, Bu. Bi, kami berangkat sekarang ya. Titip rumah. Siap, Bu. Hati-hati ya. Jangan lupa oleh-oleh. Oleh-olehnya pakaian kotor ya, Bi. Ya ampun, Non. Tega banget dah. Ayo semua, Papa udah siap nih. Let's go. Ma, Orin kangen. Mama, apa kabar? Orin yakin Mama pasti bahagia kan di sana? Karena Mama udah lihat Orin sama Papa bahagia di sini. Terima kasih ya, Ma. Dalam keadaan sakit kemarin, Mama masih mikirin Orin sama Papa. Mama pilih Tante Tina jadi ibu Orin, dan Anin jadi saudara Orin. Ma, Orin sekarang seneng banget di rumah. Ada Anin yang bisa jadi sahabat sekaligus saudaranya. Ada Tina juga yang sayang sama dia. Jadi Mama gak usah khawatir lagi ya. Anggi, sekarang Orin udah bisa terima aku sama Anin. Apalagi sekarang Orin sama Anin akrab. Kamu yang tenang ya di sana. Aku akan jaga Orin di sini. Tante Anggi, yang tenang ya di sana. Anin bakal jagain Orin di sini. Tapi Ma, kebahagiaan Orin sekarang tetap beda waktu masih sama Mama. Orin tetap kangen sama Mama. Orin sayang sama Mama. Loh, kok nangis? Nanti Mama jadi sedih lagi loh lihat Orin begini. Hehe, maaf, Pa. Soalnya Orin kangen banget sama Mama. Sudah ya, Orin. Benar kata Papa. Nanti Tante Anggi jadi sedih lagi lihat kamu sedih begini. Iya, Orin. Sabar ya. Obati kangen Orin lewat doa buat Mama. Iya, Bu. Ya udah yuk, kita jalan sekarang. Nanti kesiangan loh. Oke, Pa. Ma, Orin pamit dulu ya. Wah.
apa? Itu kolam pemandian air panas, bagus juga buat kesehatan. Nanti kita ke sana ya, Pa. Iya dong, makanya Papa ajak ke sini. Ayo kita naik lagi. Wah, bagus banget. Kamar kalian di atas ya, naik tangga yang itu. Oke, Pak, kita naik dulu ya. Ih, lucu banget. Aku yang di dekat jendela ya. Iya, gak apa-apa, sama aja kok. Enak banget ya suasana di sini. Tenang, nyaman. Iya, bisa lihat gunung, laut, kolam air panas. Papa pinter banget pilih villanya. Papa siapa dulu dong? Iya, papamu. Anin gak boleh begitu. Kan sekarang papa anggap papamu juga. Hehe, tadinya aku mau bilang begitu, tapi takut nanti kamu gak suka. Ya ampun Anin, dan mikir gitu lagi ya. Pokoknya sekarang papaku papamu juga, ibumu ibuku juga, dan kita sekarang saudara. Siap my sister. Anin, kamu keren banget bisa motong-motong gitu. Aku nggak bisa. Ibu, Orin bantuin apa nih? Masa cuma diem aja? Nggak apa-apa, Orin duduk aja ya. Kamu bantu doa aja, Orin. Haha, canda. Eh, nggak lucu. Pokoknya Orin mau bantu ibu. Ya udah, Orin tata meja aja ya. Taruh piring, gelas di meja. Siap, Bu. Gampang itu. Wah, pinter Orin, udah rapi mejanya. Ah, ibu ngeledek, Orin kan gak pernah bantuin kerjaan rumah, jadi maaf kalau gak rapi. Emang rapi kok, pinter anak papa. Hehe, makasih pa. Yaudah yuk, makan sekarang, katanya mau berendam air panas. Oh iya ya, ayo kita makan. Orin, Anin, ini kolam buat berendam. Kok malah lari-lari? Anin nih, Pa. Anin, udah. Nanti keburu sore loh. Udah ah, jangan kejar lagi. Capek nih. 1-0 ya. Iya, Rin. Gak peduli. Terima kasih ya Allah, aku sekarang bahagia dengan mereka.